Hai guys, jadi ini kisah aku saat aku terpapar COVID-19. I spend my weekends trying to get you off my mind again. Ini hari pertama waktu aku kena demam. Dan besoknya aku dibawa mama papa ke klinik. Dokter menyuruh papa aku untuk swab dan hasilnya positif dong. Kakakku yang kece ini kan punya asma, jadi disuruh mama aku swab dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi kakak ngungsi di rumahnya Upi. Alhamdulillah papaku langsung punya tempat di rumah sakit. Jadi papa langsung diisolasi di rumah sakit. Besoknya aku, mama, kakak Bintang diperiksa di puskesmas. Ini kakakku waktu diperiksa guys. Kami bertiga terus disuruh swab. Ini waktu kakak aku disuap, tapi sayangnya aku gak di videoin. Dan hasilnya kakak Bintang negatif. Mamaku juga negatif. Ternyata aku yang positif dong. Saat papa di rumah sakit, kita selalu kece sama papa biar papa terhibur dan imunnya cepat naik. Setelah 10 hari dirawat di rumah sakit, papa aku negatif. Ini pengalamanku saat aku isolasi mandiri guys. Iya smart. Minum biorlisin smart. Sama vitamin lagi, vitamin C. Aku kabur aja biar nanti gak minum ini. Kan kena COVID, jadi ya aku nggak kemana-mana, nggak bakal bikin video kemana-mana. Kalau biasanya di rumah aku tuh sering kemana-mana, cuma lupa COVID. Jadi sekarang aku kena corona, jadi ya udah. Jadi ya no video kemana-mana lah pokoknya. Jadi aku isolasi. Sekarang aku udah tahu kodenya. Kode yang itu yang di episode sebelumnya. Nah, itu aku udah masuk ke kamarnya mama aku. Soalnya aku dipenyakit. Dan aku isolasi di kamar dan gak pernah ketemu kakak aku. Karena aku harus jaga jarak sama kakak aku. Dan aku gak boleh ke kamarnya kakak aku. Pokoknya gak boleh ke tempatnya kakak aku atau yang ada kakak aku. So ya, itulah. Ini obat bencerut guys, soalnya aku bencerut. Soalnya kan enggak tahu sih, yaudah deh. Bangun tidur, makan, minum obat. Bangun tidur, makan, minum obat. Ya gitu deh. Aku juga belajar dan ikut daring sekolah. Kali main TikTok dan gak bosen. Dan banyak banget orang baik yang ngirim makanan juga sembako. Yang tiba-tiba aja udah ada di depan pintu. Alhamdulillah aku sekarang sudah sehat, negatif, sudah beraktivitas lagi.